Welcome to Chip Chip Channels. Balik lagi dengan aku, Raina. Oke, tanpa basa-basi, kalian pasti sudah baca judul video ini adalah Chainsaw Man Model Kit Bandai, yang artinya kita akan ngerakit Chainsaw Man. Untuk kalian mungkin yang sudah nonton video aku sebelum ini, kalian pasti sudah tahu dong kalau aku nge-review dan ngerakit Denji dari Chainsaw Man nih, yang ada artikulasinya juga. Tapi ini baru part 1, guys. Part 2-nya aku mau ngajak kalian untuk review dan ngerakit Chainsaw Man model kit Bandai. Nah, ini aku beli Rp590.000. Kalau kalian lihat di packaging-nya, ini pasti kan ada Denji, terus ada Chainsaw Man-nya nih. Nah, ini berdua itu ada parts yang bisa removable, copot, pasang. Misalkan aku mau tangannya Chainsaw Man di badannya Denji, itu bisa banget. Karena mereka ini berdua itu tuh kayak sama lah gitu, ada artikulasinya juga. Jadi konsepnya menurut aku menarik sih. Tapi apakah nilainya akan bagus? Kita akan cek di akhir video. Jadi kalau kalian ya yang mau nonton, nonton dari awal sampai akhir. Oke? Nah, worth it nggak worth itnya kita cek bareng-bareng, pasti ada pros and consnya. Kalau gitu tunggu apa lagi, enjoy the video. Seperti biasa, kita cek dulu untuk boxnya. Ini boxnya cukup informatif ya, dia memperlihatkan ada Denji. Jadi kita tahu nih kalau mereka tuh sepasang gitu, Denji dan Chainsaw Man. Dan entah kenapa setiap packaging box SHF figure art atau model kita Chainsaw Man Power itu tuh selalu bagus gitu dan cheerful. Sambil unboxing time, aku mau info ke kalian kalau nanti proses perakitannya ini tuh nggak ada PO dari aku ya. Jadi pure bener-bener lagu aja dan kalian enjoy musiknya. Please banget tonton dari awal sampai akhir. Oke, thank you. Dan mari kita persiapkan untuk merakit dari matnya dan dari tangnya. Itu aku sebut tang Gundam ya, karena biasanya tuh digunakan untuk Gundam. Dan ini guide papernya tuh cukup bener-bener clear dan oke.
Dan inilah hasilnya dari ngerakit dan somen model kit Bandai. Aku puas banget loh sama hasilnya. Ini aku lagi ngecek artikulasinya. Memang sih karena ini baru selesai banget, jadi aku bener-bener extra careful banget untuk kayak lekuk-lekukin tangannya, terus kakinya juga. Dan menurut aku artikulasinya not bad ya, nggak jelek-jelek banget gitu untuk model kit, dan puas banget, keren, bener-bener keren banget. Dan ini udah full team ya, ada Pochita, ada Denji, Chainsaw Man-nya. Aku bener-bener suka banget sama konsepnya. Kalau di guide papernya itu tuh kita bisa kayak nge-remove tangannya, copot pasang tangannya sama kepalanya. Tapi kayak kakinya, kalau kakinya kayak nggak bisa deh. Dan ini aku lagi mau mencoba untuk tukeran nih kepalanya Chainsaw Man ada di badannya Denji dan kepala Denji ada di badannya Chainsaw Man. Tapi mohon maaf, aku gak mencoba untuk tangannya karena pertama ringkih banget dan aku takut banget kalau copot. Kalau copot tuh ribet lagi joinnya. Jadi di sini aku hanya memperlihatkan ke kalian untuk copot pasang kepalanya aja sih. Hoha, back again to Reina. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai saat ini. Di menit ini, di detik ini, aku appreciate banget. Thank you banget, kalian the best. Makasih untuk supportnya ya. Dan mari kita menilai model kit dari Bandai Chainsaw Man. 1 sampai 10, aku menilainya itu 9. 9 ya, karena memang sebagus itu dan sekeren itu. Atau aku norak kali ya, jarang banget, ini baru ini yang kedua loh model kit yang aku rakit dan ada artikulasinya. Yang pertama kan Denji ya kan, yang kedua barulah Chainsaw Man. Dan aku suka banget sama konsepnya Chainsaw Man-nya ini dan Denji yang bisa kayak di removable partnya kayak dari tangan sama kepalanya juga bisa di removable ya, removable, copot pasang lah intinya kayak gitu. Terus yang aku suka dari ini, kita tuh bisa kayak bikin pose gitu, posenya tuh semau kita lah. Pose tadi lagi loncat. Nah kayak gini gitu misalkan. Dan untuk detailnya sih lumayan cukup bagus, walaupun memang di kepala Chainsaw Man-nya itu agak kecil, tapi oke lah, nggak apa-apa. Dan menurut aku harga Rp590.000 itu worth it banget untuk kalian yang mau beli model kit dan ada artikulasinya juga. Dan ini tuh emang sepasang Mama Mia, bagus banget gitu. Oke, daripada aku ngebacot lama, mari sudahi videonya. Kalau kalian suka dengan video aku bikin, jangan lupa subscribe, like, komen, supaya aku makin rajin bikin konten untuk kalian. Bye!